Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Apsari Winagari. Di sini saya akan membuat gambar dua dimensi seperti ini. Langsung saja, pertama membuat lingkaran dengan ukuran jari-jari 15, kemudian membuat lingkaran yang kedua dengan jari-jari 30. Kemudian membuat garis bantu dengan ukuran 56 dan 15. Kemudian membuat lingkaran dengan jari-jari 7. Kemudian kita gabungkan. Kemudian kita hapus. Kemudian kita membuat lingkaran yang kedua. Dengan ukuran 20. Kemudian kita gabungkan dengan lingkaran yang besar. Kemudian kita hapus yang ini. Kemudian kita offset dengan ukuran 7,5. Kemudian kita offset lagi. Dengan ukuran 2,5. Kemudian kita hapus yang ini. Kemudian kita mirror biar cepat. Nah, sudah jadi yang tampak atasnya. Kemudian kita membuat yang tampak depan. Dengan ukuran 30.
Kita luruskan dengan yang atasnya. Kemudian ke atasnya kurang 15. Ke samping. Kita luruskan dengan yang atas. Kemudian kita fillet dengan jari-jari 2,5. Kita membuat garis potongan. Kemudian potongannya kita arsir. Untuk sudah jadi tampak atasnya, tampak depannya. Kemudian kita membuat yang tampak samping. Kita membuat kotak ukuran 60 ke atasnya 40. Kita membuat ukuran 15. Ke sampingnya ukuran 40. Kemudian kita membuat garis potongannya yang tidak terlihat. Kemudian kita buat garis putus-putus. Kemudian kita fillet dengan jari-jari 2,5.
Nah, udah jadi, tinggal dikasih ukuran menggunakan dimensi. Nah, sudah jadi. Kini ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.